pemirsa setia Jek TV, tentunya berjumpa lagi bersama kami dalam program Businessman. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan Teho, ya, tepatnya di salah satu studio tempat yang tidak asing lagi bagi seorang fotografer, videografer, bahkan untuk corporate pun juga sebenarnya yang berhubungan dengan multimedia ini sudah tidak asing lagi. Nah, saya sedang berada di studio Z Art Production. Nah, di samping saya sudah ada kakak cantik gitu ya, owner cantik. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran sebenarnya siapa sih yang ada di sebelah saya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu deh, Kak. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Aldi. Ya. Saya istri dari owner Zap Z Art Production. Nah, nama saya Tari. Oke, namanya Kak Tari, ya. Oh, jadi kakak ini adalah istri dari ownernya Zap nih, Kak, ya. Nah, kebetulan ya kan, ownernya lagi berhalangan, guys, lagi di luar kota nih, Kak. Ya. Saking sibuknya, pokoknya produksi sana sini gitu ya. Dan tapi nggak apa-apa, ini kita ada Kak Tari yang menemani saya, dan saya ini kesini ternyata pengen nanya-nanya nih, Kak. Boleh. Mau tanya-tanya sedikit tentang Zap itu sebenarnya apa sih gitu. Mungkin pemirsa ada juga yang nggak tahu mungkin sama Z Art Production gitu ya, tapi padahal kayaknya sudah tahu semua lah ya, karena udah lama juga berdiri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Kak, Zap ini sebenarnya apa sih, studio foto kah atau apa? Oke. Di sini saya akan menjelaskan Zap ini apa. Yeah. Zap ini dari ini dulu ya, Mas Abi, ya. Dari Zap itu singkatan dari apa, ya? Okay, Zap boleh. Itu singkatan dari Z Art Production, yang dimana Z itu kita ambil dari nama penggalan anak kita yang pertama. Okay. Ya. Namanya siapa, Kak? Zia, Gazia. Gazia. Ya. Okay. Jadi di sini kita menyediakan alat-alat fotografer, videografer, Mas Aldi, yang berhubungan tentang fotografer lah. Fotografer. Jadi penyedia untuk sewa-sewa alat. Benar, gitu ya. Berhubungan dengan multimedia, production house gitu-gitu, gitu, Kak. Berarti oke, sudah sejak kapan nih, Kak? Zap ini berdiri sejak tahun 2015 hingga sekarang. Lebih kurang itu 7 tahunan. 7 tahun? Iya. Wah, 7 tahun berdiri. Nah, ini 7 tahun berdiri artinya usaha di bidang sewa-sewa alat ini berkembang gitu, Kak, ya. Dan yang pastinya juga ini apa istilahnya, ya, segmen pasarnya pasti ada nih, Kak, ya. Iya. Ini kalangannya kemana nih? Lebih kemana? Kalau segmen pasar Zap ini kalangannya lebih ke vendor-vendor wedding. Lebih ke acara-acara seperti pasar rakyat, pre-wedding, atau acara-acara lainnya lah gitu. Oke. Okay. Dan juga di sini katanya di Zap ini bisa juga untuk nyewain paketan untuk live streaming pun bisa juga di sini, ya? Bisa. Oke. Okay. Nah, menariknya nih, guys, memang kalau di 2023 kita, ya, memasuki awal tahun, itu emang dunia multimedia digital gitu ya, industri kreatif seperti ini itu memang berkembang pesat, ya, Kak, ya. Iya, benar. Dan terbukti ini sudah dari 2015 sampai sekarang, dan usaha ini terbilang bisa maju nih, Kak, ya. Banyak sekali peminatnya, iya, gitu ya. Nah, dan ini juga bisa, kalau menurut saya sih, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang mungkin katakanlah dia punya hobi di bidang fotografi tapi nggak punya kamera, bisa sewa di sini, kan? Bisa sewa di sini, dan juga dari segi harga mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol kali, Kak. Boleh. Harga-harganya mungkin berapaan aja? Alhamdulillah kalau di sini harganya sangat terjangkau. Startnya dari harga Rp80.000 24 jam per hari hingga Rp300.000 24 jam per hari, tergantung jenis kamera. Tergantung jenis kameranya. Ya. Gitu ya. Nah, ini kalau saya ulas ke beberapa tahun belakang, Kak, saya tuh pernah nyewa kamera di sini. Oh. Jadi waktu itu masih kuliah sih, sewa kamera di sini. Kebetulan memang keluarga ada yang nikah, sepupu, dengan budget yang pas-pasan nih, Kak, ceritanya tadi. Ya. Jadi mau nyewa fotografer yang profesional, budgetnya nggak sanggup. Jadi akhirnya saya lah jadi fotografer ala-ala, ceritanya nih tadi. Nggak punya kamera, kan. Akhirnya saya searching-searching nih di Instagram gitu, ada nggak ya tempat sewa kamera? Ternyata
ada gitu, dan ya memang dibutuhkan ya, sangat membantu sekali ya, gitu, dengan harga yang menurut saya sih terjangkau ya, worth it ya, worth it banget ya, gitu ya. Oke, ini kalau kita bicara detail Zap sendiri, selain dari sewa-sewa alat, dia ada apa lagi nih Kak? Nah, Zap sendiri itu selain penyewaan alat, di sini juga ada cetak foto. Oh, cetak foto? Iya, benar. Wow. Cetak foto itu meliputin ya, cetak foto wedding, pre-wedding, maternity, atau foto-foto yang lainnya. Oke, Itu cetak foto yang besar bisa juga? Bisa. Oke, yang ukuran terbesar nih ukuran berapa? 32R. 32R? Ya, 32R. Kurang lebih mungkin 60 cm kali 100 kali lebih ya? Lebih kurang. Berarti emang ada cetakannya di sini ya? Ada, kita punya mesinnya juga. Oh, punya mesin. Berarti ada lab atau studio ya, cetaknya ada. Ya? Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, nah kembali lagi bersama kami dan bersama Kakak Tari selaku owner ya dari ZR Production. Nah, ngomong-ngomong soal Zap nih Kak ya, tadi kita udah bahas di awal ya terkait dengan ternyata Zap ini memang tadinya awalnya ownernya memang menggeluti dunia fotografi. Benar ya. Sudah dari fotografi, kemudian beralih nih jadi tempat sewa alat, penyewaan, gitu ya, penyewaan. Nah, ini kalau tanya-tanya soal di Zap nih Kak, kalau di tempat lain kan di Kota Jambi juga ada nih tempat sewa-sewa alat ya, seperti kamera-kamera gini. Nah, kalau yang membedakan Zap dengan tempat sewa lain tuh kira-kira ada nggak kelebihannya dari? Oke, kan? Yang membedakan tempat penyewaan Zap dengan yang lain tuh di Nah, di sini pertama harganya terjangkau ya. Benar-benar. Terus kita juga sudah punya 107 unit kamera. 107 unit kamera. Benar. Berbagai macam merek. Berbagai macam merek. Oke. Luar biasa. Jadi emang kalau misalnya hari itu banyak yang nyewa pun sebenarnya tercover juga Kak ya? Benar, tercover ya. Biasanya kalau setiap hari itu berapa kamera nih yang disewain? Ada nggak kalau rata-rata? Rata-rata itu sekitar ada 20-an sampai 15-an kamera setiap harinya. Nah, berarti tadi kelebihannya selain harganya juga kompetitif ya, terjangkau, memang benar terjangkau nih. Dan juga tadi kameranya juga banyak, jenisnya. Unitnya jumlahnya itu juga sampai 107 unit. Kalau dulu di awal-awal berapa ya Kak? Kalau dulu di awal-awal itu masih 10-15 unit lagi. Luar biasa, dan ini berputar terus dan sering-sering nambah akhirnya ya, jadi ratusan unit. Benar. Luar biasa. Nah, aku nyinggung juga tadi Kak untuk di wedding sendiri, itu kan kalau yang lagi viral sekarang tuh video booth nih Kak. Benar. Di sini ada video booth juga? Kebetulan di sini ada. Ada video booth. Untuk sekarang ada berapa? Alhamdulillah akan 3 unit. Akan 3 unit? Iya. Nambah tuh ya. Nambah ya. Kalau untuk biayanya kan nih, untuk sewa. Kalau untuk biaya video booth sendiri itu kan beda-beda tuh di. Iya, benar. Ada yang memang umum, untuk biaya umum itu beda. Ada yang memang khusus untuk vendor. Oh gitu. Ya. Jadi emang ada harga khusus nih guys ternyata. Jadi kalau yang mau kerja sama bisa langsung ke sini. Bisa kan? Langsung ke sini aja. Oke. Dan juga untuk nanti ada satu unit emang dikhususkan untuk vendor ya. Benar, jadi ya. Itu alatnya aja disewakan tanpa kru. Ya. Berarti dilepaskan gitu. Dilepaskan. Ya. Oke. Nah Kak, kalau pemirsa di rumah mungkin barangkali ada yang mau nyewa, itu gimana caranya? Nah, caranya untuk sewa alat di Zap ini. Pertama ada harga member sama umum ya dia. Oke. Harga member sudah pasti untuk fotografer ya. Nah, harga umum itu udah pasti harganya juga beda gitu kan. Nah. Oke.
Nah, jadi syarat-syaratnya apa aja nih Kak untuk sewa di ZAP? Oke, syarat untuk sewa di ZAP itu pertama syaratnya membawa identitas asli EKTP. EKTP ya. Khusus Kota Jambi. Khusus Kota Jambi. Oke. Kalau bisa untuk, juga kakak. Terus bagi pelajar yang belum punya EKTP bisa kartu pelajar. Inilah ya yang menanggung jawab kan KTP ya, bisa orang tuanya gitu atau kakaknya gitu. Oh, seperti itu. Oke. Nah, untuk join member gimana caranya? Untuk join member itu minimal cetak foto 2 kali di sini. Oh, iya, baru bisa jadi member di sini. Oke, jadi syaratnya ketika kita udah cetak foto 2 kali di sini itu udah bisa mendaftarkan diri sebagai member. Benar. Oke, berarti nanti kalau next kalau mau sewa-sewa lagi itu udah bisa dapat harga member berarti. Iya, harus cetak foto dulu 2 kali. Harus cetak foto dulu ya. Dan untuk cetak foto sendiri itu hanya cetak saja atau di sini menyediakan untuk editan juga? Enggak, di sini kita hanya menerima cetak aja. Cetak aja, berarti udah jadi bahannya, tinggal cetak. Kita terima bersih. Terima bersih. Iya. Oke, jadi untuk pengerjaan cetaknya 1 hari bisa selesai? 1 hari bisa selesai tergantung banyaknya ukuran. Cetakan. Tergantung banyaknya cetakan ya. Oke, siap. Nah, kalau untuk operasional. Oke. Nah, setiap hari apa aja nih buka, Kak? Nah, ZAP ini setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore. Oke. Okay. Ini terakhir ya, Kak ya. Ini nggak mau banyak tanya nih. Mungkin terakhir harapannya untuk ZAP sendiri ke depannya seperti apa? Mau buka cabang lagi barangkali? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan di luar Kota Jambi. Di luar Kota Jambi. Iya. Kemudian apalagi Kak harapannya? Harapannya mudah-mudahan ZAP selalu memberi yang terbaik untuk konsumen-konsumennya. Amin. Terus mengikuti perkembangan teknologi dari tahun ke tahun. Iya. Mudah-mudahan selalu memberi pelayanan yang baik dan memuaskan kepada konsumennya. Iya, benar-benar banget. Apalagi kalau di dunia digital teknologi itu perkembangannya begitu pesat Kak ya. Benar sekali. Jadi mau tidak mau usaha yang di dunia teknologi seperti ini, industri kreatif seperti ini, digital itu butuh perkembangan terus-menerus nih. Harus update ya. Iya, harus update terus gitu ya. Dan juga untuk pemirsa yang mungkin yang belum kenal dengan ZAP gitu ya, pengen nyewa-nyewa alat, boleh langsung saja kunjungi studionya ZAP di daerah Tehok nih ya, di depan Dinas Sosial. Nah, makasih Kak Tari. Sama-sama. Tapi ini habis ini kita bakal lanjut lagi bincang-bincang ya. Masih ada anak perusahaannya dari ZAP ini ya. Masih di daerah sini juga ya, tepatnya di atas ya. Nanti kita akan pindah lagi ke atas, kita pengen ngobrol lagi. Ada mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu nih, ini dari tadi insertan videonya kok ada anyaman-anyaman gitu, hiasan-hiasan dinding, estetik nih, ada apa nih gitu ya. Nah, ini juga berhubungan dengan ZAP. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke guys, nah balik lagi tentunya bersama kami di Businessman. Nah kali ini berbeda nih bisnisnya, tapi masih satu owner ya guys ya sebenarnya ya guys. Kalau tadi suaminya itu usaha atau bisnisnya itu di bidang teknologi, digital gitu ya, yang berkaitan dengan production house gitu ya, yang berkaitan dengan ya fotografi, videografi, sinematografi. Nah kalau Kak Tari sendiri, dia ini juga memiliki usaha nih ya di bidang homecraft gitu ya. Kita pengen tahu apa aja sih Kak yang ada di homecraft yang Kakak jual nih? Ya, homecraft ini di bidang anyaman ya Aldia. Anyaman ya khususnya. Anyaman, ya. Di sini menjual-menjual seperti anyaman rotan, eceng gondok. Oh, eceng gondok ada juga? Iya, eceng gondok, rayung-rayungan, terus berbahan pandan atau sigras. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jogja. Oh, dari Jogja. Ini udah berapa lama nih, Kak? Ini tahun 2021.
atau lebih kurang 2 tahun. Oke, ya. Berarti masih waktu baru lagi COVID ya? Iya benar. Oke, nah ini menarik ya kalau bicara tentang anyaman hiasan dinding seperti ini kan lagi emang tren banget ya? Ya, ya lagi booming. Kalau untuk melihat dari sisi segmen pasarnya sendiri, itu untuk penjualannya gimana di Kota Jambi? Untuk penjualannya itu banyak yang berminat ya Aldia. Tentu saja apalagi bagi buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu, mau ya. Deket lebaran. Oh iya benar-benar lagi bulan puasa pasti, itu ya. Udah mulai pasti itu. Cari barang-barang yang estetik gini. Oke. Ya. Nah kalau untuk detail-detailnya mungkin nanti kita akan bahas lagi lanjut ya. Ya. Okay. Nah tapi kenapa nih kakak mau untuk usaha di bidang homecraft ini? Pertama saya melihat peminatnya banyak. Peminat banyak berarti ada peluang di situ ya. Ada peluang ya. Saya pikir kenapa tidak saya tekunin. Oke. Okay. Iya. Jadi saya mencoba menjalankan suatu bidang usaha anyaman ini sampai saat ini. Oke. Okay. Dan pastinya juga untuk peminatnya sendiri memang ada peminat tersendiri banyak, apalagi ya. Kaum emak gitu ya di bulan puasa itu ya, pasti sudah mulai sibuk untuk mencari hiasan-hiasan ya. Dinding, tempat duduk, apa segala macam kursi, tuh ya. Kursi gitu ya. Kalau untuk harganya nih Kak, mungkin bisa di-spill sedikit mulai dari start berapa nih? Oke, kalau untuk harganya sendiri mulai dari start 15 ribuan sampai 250 ribuan. Dan ini berkaitan ya dengan ya. Yang di bawah tadi, kalau tadi apalagi untuk studio foto wedding gitu. Itu kadang kalau di studio-studio mereka itu ada spot-spot tersendiri ya, ya yang estetik lah gitu temanya gitu. Nah ini masuk banget gitu ya. Jadi untuk pemirsa barangkali yang penasaran untuk melihat-melihat kesini bisa kali Kak ya. Boleh. Buka setiap hari Kak? Buka dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 dan sampai jam 5 sore. Oke. Nah ini ya guys, ini seperti apa nanti aku bakal keliling-keliling tanya-tanya sama siapa nih Kak yang bisa aku tanya-tanya lebih detail lagi nih? Nanti bisa langsung tanya ke adminnya, admin homecraft. Homecraft. Iya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lantai 2 di studio Zap. Nah, selain Zap itu menyediakan sewa-sewa alat, di sini juga ada khusus nih guys untuk ya bisa ada lihat ada anyaman-anyaman bambu, hiasan dinding, pokoknya homecraft di sini. Nah, di sini ini adalah milik usahanya dari Katari tadi nih guys ya. Jadi mereka nih suami istri saling punya usaha deh, luar biasa sekali ya. Pas penasaran seperti apa, yuk ikutin aku terus. Ya, ini saya sudah bersama dengan Kak Puji selaku adminnya dari Homecraft _ Z. Wede, halo Kak. Halo. Salam kenal ya. Salam kenal kembali. Oke, nah Kak, kita pengen tanya-tanya dong secara detail yang ada di Homecraft ini sendiri apa sih? Ini kan yang aku lihat ya, ini memang produk-produknya kalau dilihat-lihat tadi udah disampaikan juga sama Kak Tari bahwasanya ini adalah anyaman gitu ya, anyaman ramah lingkungan banget nih. Banget. Dan juga lagi tren juga di 2000 ya, dari 2020 kayaknya sudah mulai booming ya, dan sampai sekarang peminatnya pun juga banyak sekali. Dan mungkin pemirsa yang di rumah pengen tahu nih Kak, di Homecraft Z ini yang menjual apa aja sih? Oke, nih jadi di Homecraft Z ini kita menjual berbagai macam kebutuhan kayak rumah tangga gitu ya, mulai dari ada kursi, terus juga ada meja gitu, terus hiasan-hiasan dinding gitu. Okay. Gitu mas. Dan konsepnya nih apa nih sebenarnya Kak? Nah kalau untuk konsepnya itu lebih ke rustic aesthetic gitu loh. Rustic aesthetic iya. Ya, jadi estetik-estetik gitu lah ya guys ya. Jadi selain bisa bermanfaat juga tadi untuk studio nih Kak ya, betul. Tapi untuk di rumah apalagi gitu nah, ya kan? Iya, kalau di rumah kita juga ada kayak
ruk-ruk gitu. Terus nih contohnya ada tempat tisu. Tempat tisu. Nah ini bahannya dari apa? Ini kalau ini bahannya itu dari eceng gondok. Mas. Eceng gondok. Iya. Waduh, tadi sesuatu yang tidak bermanfaat tapi jadi bisa bermanfaat dan bernilai gitu ya. Iya betul. Kalau untuk harganya nih kak boleh di-spill nggak? Nah kalau untuk harga tisu ini itu harganya sekitar 65 ribuan. 60 ribuan. Oh terjangkau. Terjangkau sekali gitu ya. Nah selain itu ada apa lagi nih kalau kita lihat di sini ada apa aja ini alas untuk ini ya, gelas ya. Kalau ini tuh tatakan gelas namanya. Tatakan gelas. Dari bahan seagras. Agras. Oh, beda ya, enggak tahu. Kalau bahan seagras itu dari pandan yang besar. Pandan. Oh, pandan ada. Besar. Tahu yang ada duri-durinya kan? Iya, betul. Nah, itu dari ini. Oke. Okay. Fungsinya tuh untuk tatakan gelas gitu. Tatakan gelas. Dan ini juga multifungsi loh, Mas. Buat apa bisa aja? Bisa ditempel di dinding juga. Oh iya. Dipaku di dinding gitu kan? Oh. Disusun gitu jadi cantik juga. Gitu. Iya. Ini paling sering ngeliat di kafe-kafe guys. Betul, betul. Oke, selain itu, nah ini ada keranjang manis dari juga bambu. Ya. Ini dari bambu ya? Iya. Oke, rotan ya? Rotan atau bambu ya? Atau itulah pokoknya guys ya. Ini pokoknya masih temanya ramah lingkungan juga, estetik yang pastinya ya. Ini multifungsi juga nih kak ya? Iya, betul. Ini buat apa aja nih? Kalau ini bisa untuk wadah aqua. Wadah aqua. Aqua yang mini-mini gitu ya. Okay. Terus juga bisa untuk keranjang hampers. Hampers. Kalau mau lebaran gitu. Oke. Okay. Gitu-gitu. Nah ini juga dijual nih kak? Iya, semua yang ada di sini kita jual. Oke. Kalau ini apa nih? Nah kalau ini kita bisa nyebutnya mangkok teratai. Mangkok teratai. Iya, karena bentuknya kayak teratai gitu ya kan. Oke. Okay. Bukan terbuat dari teratai. Bukan. Oh, bukan. Iya. Kalau ini tuh biasanya bahannya dari rotan gitu, rotan. Yang udah diserut. Oh, yang sudah diserut. Okay. Jadi ini fungsinya juga banyak multifungsi sih Mas. Okay. Bisa untuk ranjang buah juga bisa, betul. Untuk hampers juga bisa, okay. Atau buat jajan-jajanan di atas meja gitu ya. Untuk hantaran lamaran bisa. Iya bisa juga dong. Oke. Okay. Ya. Selain itu kak, nah kita yang dekat-dekat aja nih nanti boleh ya. Aku minta tolong ajakin aku keliling-keliling. Oh boleh banget. Ya. Oke. Okay. Yang di sini dulu dah. Ini apa nih? Nah kalau ini kita juga selain dari bahan-bahan kayak eceng gondok tadi, kita juga ada bahan dari kayu-kayuan nih Mas. Kayu-kayuan. Kayu dari apa? Kayu jati sampai ke mahoni kita ada. Oh, oke. Okay. Ya, kualitasnya pokoknya terjamin banget. Terjamin. Iya, udah melalui proses finishing gitu. Oh, berarti emang benar-benar udah untuk konsumen banget. Iya, betul. Gitu, ya. Contohnya ini nih, piringnya kayak bentuk daun gitu ya kan. Iya, keren. Bentuknya juga mengkilat karena udah di finishing tadi, Mas. Oh iya, jadi udah siap untuk dipakai gitu iya, ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kalau nih meja, kursi, ini dari apa nih? Kalau meja ini dari kayu jati, kalau kursi juga dari kayu jati. Kayu jati. Iya, dari kayu jati. Nah, ngomong-ngomong soal harga nih, Kak. Mungkin pemirsa juga penasaran, memang bagus ya. Bahannya juga bahan-bahan premium gitu ya. Kalau dari harga, mahal nggak sih? Enggak lah, masih terjangkau lah. Masih terjangkau ya? Aman di kantong pokoknya. Aman di kantong. Iya. Mungkin yang penasaran boleh langsung mampir aja barangkali ya, kunjungi galerinya Home Craft Z. Oke, untuk Instagramnya di mana nih kak? Kalau pemirsa pengen tahu. Nah, kalau teman-teman permirsa mau kepo gitu ya, mau apa aja yang kita jual, bisa cek IG-nya di homecraft_z di bawah ini. Oke, nah tegas ya di bawah sini ya guys ya. Ini ada harga-harga khusus nggak sih, promo-promo khusus barangkali ada nggak? Ada. Mungkin boleh di-spill juga ke pemirsa. Oke, nah untuk harga-harga khusus itu biasanya mendekati Lebaran tuh Mas. Yep. Biasanya kita sebelum 10 hari sebelum Lebaran itu kita bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Okay. Iya, jadi buat teman-teman yang nggak sempat datang pagi, malamnya bisa mampir ke sini tuh. Okay. Iya. Nah, promonya itu menarik banget, banyak banget dan juga kan kita nggak jual satu-satuan gitu, Mas. Oh, gitu. Kita juga satu set gitu. Okay. Harganya tentu pasti bakal lebih murah gitu. Oh, jadi kalau misalnya ada belanja banyak lah gitu ya, nanti ada potongan harga juga gitu. Okay, ya. Oh iya, satu lagi kita juga punya kupon nih Mas. Oh, ada kupon? Kupon apa nih? Kupon belanja, kupon hadiah mendapatkan mobil. Kupon belanja gitu. Oh, kupon belanja. Di?
di sini di Home Crab ini. Jadi untuk teman-teman atau permisa yang mau yang beli atau order di sini yang mencapai 350.000 itu dapat voucher atau kupon potongan harga 35.000 di toko Sazi Fashion tuh Mas. Sazi Fashion. Iya. Oh, berarti ada lagi ada bisnisnya Tari ya. Iya, betul. Oke, jadi belanja di sini minimal 350.000 nanti dapat potongan voucher 35.000 belanja di Sazi Fashion. Nah, ini penasaran nih tokonya. Ya, lihat aja nih. Nih, ya, nih tokonya guys ya. Nih. Nah, nih fotonya. Nah, oke. Nah, luar biasa pokoknya nih. Makasih banyak Kak udah diajakin ngobrol-ngobrol terkait dengan Home Crab Z gitu ya. Ini luar biasa ya, baru tahu juga ternyata di sini menjual berbagai macam home crab gitu ya. Tentunya ramah lingkungan juga, yang pastinya akan membuat ruangan atau rumah Anda atau studio Anda menjadi terkesan lebih estetik ya. Dan juga nyaman tentunya ya. Nyaman yang pastinya gitu. Makasih banyak ya. Nanti jangan lupa ajakin keliling ya. Oke, siap. Oke, pemirsa, tentunya tidak terasa ya udah 30 menit kami menemani Anda. Dan yang pasti untuk pemirsa dan di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program Bisnismen setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di Jek TV Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Hardi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.